Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Supriyati. Usia 20 tahun yang lalu saya dilahirkan. Sejarah bergabung, saya sebagai pembina PMR setelah mengikuti KSR di waktu kuliah. Sehingga saya terpilihlah menjadi pembina PMR dan sekaligus menjadi koordinator PSR tahun ini. Latar belakang pendidikan, saya adalah sarjana pendidikan, kemudian guru IPA. Pemikiran saya ketika, apa sih pandangan ke depan relawan ke depan itu bagaimana? Yaitu adalah kita harus bagaimana menciptakan calon relawan masa depan. Ini yang paling penting, apalagi di saat masa setelah pandemi, sehingga saya berkeinginan untuk bagaimana ya caranya agar kita akan dapat lagi relawan-relawan masa depan. Selanjutnya, mengenai kemampuan, saya masih belajar sih, terutama yaitu tentang menulis, baik itu antologi maupun buku pribadi, baik keterampilan maupun menulis cerpen, kumpulan cerpen, tetapi dalam wahana kependidikan. Prestasi yaitu yang pertama, dulu pada tahun 2016 saya mengantarkan SMP 1 Cikulo masuk ke PMR Teladan 1 tingkat Jawa Tengah tahun 2016. Selanjutnya, alhamdulillah saya mendapatkan terbaik satu lomba video pembelajaran hukum humaniter internasional. Saya untuk mencapai di koordinator TSR ini, saya adalah untuk mengekspresikan diri sebagai relawan. Jadi apapun yang akan terjadi, saya sudah menjadi ke-PMR-an begitu, sehingga ke-PMI-an, sehingga saya akan bercita-cita akan meng-PMR-kan siswa-siswa yang ada di SMP atau SMA Kabupaten Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.